like, subscribe. Halo sobat Otomania, kali ini kita riding pakai Honda Suzuki lama di area Tuban, daerah dekat airport ya, menuju Kuta. Kita akan lewati gang yang terkenal itu, yaitu Gang Popis. Dan nanti kita akan mereview Honda Scoopy baru, warna unik di sebuah dealer. Ini bisa dibilang pusat dari pembelanjaan kita. Pembelanjaan nah, di depan sana Pantai Kuta ya. Nah, di sana ini hard rock di Pantai Kuta. Kalau kita mau ke pantai, kita parkir sebelah kiri sana sob. Di sini kita belok kanan. Nah, ini kita masuk ke Gang Popis. Bagaimana pendapatnya sobat? Kalau mereview motor isi selingan seperti ini, silahkan berikan komentarnya ya. 2 hours later. Oke, inilah warna Honda Scoopy yang sangat unik sob. Putih, hitam, ada garis-garis orange. Motor ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder tentunya 108 cc, memiliki tenaga 6,7 kW serta torsi 9,4 Nm. Dan motor ini dijual mulai 19 jutaan. Bagaimana, keren kan? Sobat, bagaimana pendapatnya video ini? Kita isi awalnya jalan-jalan ke objek wisata atau daerah wisata, terus mereview motor. Pokoknya terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe, klik subscribe. Salam satu aspal.